Baju Nagita Slavina di nikahan Kaesang Erina banjir kritikan. Penampilan Nagita Slavina di pernikahan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono jadi sorotan. Sosok Nagita Slavina istri Raffi Ahmad biasa mendapat sanjungan dari warganet. Namun kali ini tampak berbeda. Hal itu lantaran penampilannya di pernikahan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono. Pakaian yang dikenakan Gigi dinilai kurang pantas. Seperti apa penampakan baju kondangan Gigi hingga buatnya tuai kritikan? Nagita Slavina pakai baju kondangan transparan saat hadiri pernikahan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono hingga kena nyinyir netizen. Nagita Slavina dan Raffi Ahmad menjadi pasangan selebriti yang diundang ke pesta pernikahan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono. Seperti yang diketahui, Nagita Slavina dan Raffi Ahmad tampak menghadiri acara akad nikah hingga resepsi pernikahan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono yang diselenggarakan di Jogja dan Solo. Menariknya, Nagita Slavina dan Raffi Ahmad menggunakan private jet untuk terbang ke Jogja dan Solo untuk menghadiri pernikahan sang putra Presiden Jokowi tersebut. Tak heran jika kemewahannya itu langsung menjadi pusat perhatian publik. Tapi tak cuma itu saja, penampilan Nagita Slavina saat hadiri pernikahan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono juga tak kalah mencuri perhatian. Pasalnya, gaya busana ibu dua anak tersebut dianggap kurang pantas untuk digunakan dalam sebuah acara formal apalagi di lingkungan keluarga presiden. Yup, menurut pantauan Grid, ID, Nagita Slavina tampak mengenakan busana transparan. Penampilannya pun langsung banjir komentar kritikan dari netizen di media sosial.